Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dalam perburuan bambu unik. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Bagi yang kurang sehat, semoga cepat pulih kembali dan beraktivitas kembali. Semoga semua dilancarkan, dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah di rumpun bambunya. Kita menelusuri kali ini apa saja yang kita temui di dalam rumpun ini. Lumayan rumpun ini. Tapi yang nunggunya lumayan juga. Ayo ikuti bersama. Oh, unik, mantap. Mantap, mantap. Kita buka asik ya. Tuh mantap, waduh cantik sekali lendang muktinya bu, lendang mukti, tapi auranya beda nih, auranya beda sekali. Ini persiapan saya untuk eksekusi gergaji sama dodos linggis. Kalau di Jambi linggis namanya, ada yang bilang dodos, ada yang bilang linggis. Kalau ini dari linggis, saya eksekusi ya. Bambu unik mantap. Lumayan, selamat terus di sana. Di sini banyak nyamuk. Ayo ulangin. Tadi ada yang mengganggu sedikit. Itu. Capek. Ada samuk rasa. Masih selendang mukti. Ada mukso. Benjol. Kelihatan benjolnya. Thank you.
Kita tanam lagi nih. Sebentar kita bersihkan dulu. Gekal. Sudah dibersihkan, enak kelihatannya. Ah. Uratannya itu membuat hati senang melihatnya. Indah sekali. Uratan alam. Nanti kita di rumah bersihkan lagi. Ditanam kembali seperti bonsai. Indah. Tidak dibersihkan, jelek kelihatannya. Ada matanya. Matanya banyak, bro. Lima mata. Gua lihat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Energinya lumayan nih. Lumayan. Udah sulit. Sahabat semua, bambu uning ini banyak fungsinya. Yang jelas satu, keindahan. Keindahan. Ada duanya, keindahan. Buatan alam. Buatan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak direkayasa. Siapa yang bisa mengukirnya selain dia? Selain itu, auranya juga membantu kita untuk senantiasa mengabdi kepadanya. Saya ngambil sambil ya, suara habis. Capek keluar di Jambi panas. Nih yang kita dapatkan hari ini, alhamdulillah. Ini kita tanam lagi supaya lestari. Istirahat dulu, kalau bisa kita lanjutkan, banyak daerahnya.